banyak bahaya. Hati tak tenang, duit banyak. Kerja along mah duit banyak mah, tapi itu duit tak berkat. Assalamualaikum semua. Saya nama Muhammad Fidus Tiap. Apa khabar? Ni hao ma? Wasi Bingcheng de ren. Wasi zai jibian chu sheng. Wa chu si tua di Penang wei. Wasi jibian ge lang, Penang lang. Saya seorang reward. I am a reward. Saya asal dari Pulau Pinang. Saya ada 4 adik beradik, 3 kakak. Saya yang terakhir. Dulu masa saya zaman jahiliah, zaman sebelum Islam, saya selalu minum dan pergi clubbing. Jadi rutin harian. Hari-hari mesti mau minum. Enjoy life. Enjoy mah. Tak ada orang kontrol saya mah. Saya dulu kerja macam-macam. Ada kerja baik, ada kerja tak baik. Biasalah. Satu kerja itu tak baik ialah along. Saya along. Saya pun tak mau pergi kutip hutang mah, tapi bos panggil saya kena pergi mah. Tapi yang tuang cat semua kita lah tak ada. Kita cuma pergi kutip hutang saja. Tahu? Kita cuma pergi kutip hutang. Tapi saya tak pukul orang, saya baik-baik cakap. Tapi ini kerja mah. Inilah ialah satu kerja tak baik. Grama saya hari-hari ya, saya pergi satu tempat saya kena buat satu grama. Saya pergi ini tempat saya kena buat satu grama. Hari-hari ada grama. Banyak orang tak puas hati. Banyak masalah sama polis. Hari-hari ada masalah polis. Banyak bahaya. Hati tak tenang. Duit banyak. Kerja along mah duit banyak mah. Tapi itu duit tak berkat. Biasalah. Biasalah. Saya pun tak mau cerita banyak-banyak. Panjang-panjang punya cerita. Freedom luar biasa. Saya hari-hari pergi clubbing. Macam makan nasi saja saya pergi clubbing. Pasal saya suka minum. Enjoy life. Enjoy. Pasal saya tahu mati tak dapat enjoy dah. Saya enjoy gila-gila. Ini semua cerita lama. Habis cerita. Kenapa saya boleh cari dapat Islam? You orang mau tahu? Mau tahu tak? Okay, wait. You mau tahu ke? Okay, sekarang saya cakap sama you orang kongsi. Saya tengok dari orang Melayu. Pasal dia orang sedikit wang. Tapi dia orang bahagia hidup. Anak 7-8 dia orang hidup. Gaji baru 1,000 lebih. Tapi dia orang bahagia. Tapi saya tengok ada yang duit banyak tapi tak bahagia. Inikah soalan saya mau tanya. Saya jadi confused, saya jadi pening. Apa yang betul, apa yang salah? Saya pun ada fikir pasal Tuhan. Itu masa saya fikir dalam otak saya, semua Tuhan sama, pasal semua Tuhan akan ajak benda baik, tak ada benda jahat. Tapi saya sudah mencari satu agama yang benar. Apa itu ciptaan? Apa itu pencipta? Saya tak tahu apa itu pencipta. Bagi orang Melayu biasa saja, kuhu laulah wahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi orang Melayu senang. Tapi bagi non muslim, dia orang tak tahu. Bagi saya dulu pun tak tahu itu kuhu laulah wahad. Allah satu saja. Kalau mau sembahyang tokong banyak-banyak, itu bukan Tuhan mah. Saya juga ada fikir pasal Tuhan. Tapi Tuhan macam-macam ya Tuhan. Saya pun fikir pasal Tuhan. Tapi macam-macam ya Tuhan dekat
ini dunia. Tapi dulu saya fikir semua Tuhan sama saja, ma. Tak ada apa beza pun. Saya ada pergi diamnya temple. Hari itu saya dengar berita tau. Saya susah hati pasal apa? Satu saja. Itu tokong yang saya sembah, ya. Tak tahukah saya pi punya masa, saya tak tahu itu Tuhan, itu tokong semua boleh jalan keluar ke atau boleh terbang keluar. Saya pun confused lah. Tiba-tiba semua sudah jadi hangyuk. Kalau tokong itu tak boleh jaga dia sendiri, dia macam mana mau jaga kita? Itulah saya sudah mensyirikkan. Saya tinggallah agama Buddha saya jadi syirik. Orang Cina tua-tua cakap mah itulah yang benar. Tapi tak ada dalil. Kita ikut Cina orang tua-tua. Kita tak tahu. Dia orang cakap, saya dengar lah. Tapi cakap semua tak ada dalil. Apa dalil pun tak ada. Kita ikutlah. Kemudianlah saya tengok YouTube. Saya tengok ada satu hamba Allah, dia cakap kalau masuk Islam tak payah tukar nama. Saya pun pelik. Masuk Islam tak payah tukar nama. Saya tahu sejak saya punya kawan masuk Islam kena tukar nama, tapi ini tak ada tukar nama. Ini banyak special. Saya pun pergi YouTube check lah. Saya cari Islam dan kenal Allah. Apa itu Muslim? Seorang menundukkan hawa nafsu dan ikut perintah Allah dan Rasul. Saya ini confused. Itu masa saya cari dapat IPSI. IPSI lah yang ajak saya kelas reward dan kelas mengaji Al-Quran. Alhamdulillah. Saya belajar banyak dari IPSI, dia orang ajak banyak barang. Saya banyak syukur dan Tuan Haji Kamarudin bimbing saya dari tak sampai sekarang dia bimbing saya. Dia tara give up saya walaupun saya pasal itu adab-adab semua saya kurang, tapi Tuan Haji dia banyak reward semua dia jaga. Pasal dia mau bagi kita bagus. Ajak kita ilmu. Dia bimbing saya pergi kelas, dia bimbing saya, dia ajak saya banyak barang. Sampai hari ini saya dapat alhamdulillah lah. Saya telah lafaz syahadah pada 2019 bulan 5. Alhamdulillah. Sejak saya sudah cahada, saya rasa lega. Allah itu saya pun tak tahu. Tak ada orang pernah cakap Allah. Sejak saya sudah tahu Allah, saya yakin Allah yang cipta segala-galanya. Saya rasa tenang. Saya tak ada rasa gaduh-gaduh. Saya tak ada gaduh, tak ada pergi gaduh, tak ada pergi naik kelab lagi dan saya pun tak ada rasa nak minum pun. Saya dulu satu tahun mau pergi temple pun saya susah. Adalah pipi, tapi sejak itu tokong sudah kena bakar, tokong pun tak boleh jaga dia punya badan. Macam mana dia mau jaga kita? Sekarang saya... Orang cakap Islam ini susah. Saya sebelum masuk Islam, saya fikir ini Islam banyak susah. Tapi sekarang saya sudah memeluk Islam, banyak bagus. Satu tahun Cina punya tempat lah dulu saya sebelum masuk Islam. Saya pun tak buat apa itu ibadat semua. Tapi sekarang lima kali yuk. Solat satu hari lima kali yuk. Tapi kita buat juga. Sudah buat, sudah jadi biasa. Macamlah you orang mau pergi angkat berat dekat wakil Malaysia. You orang pun kena
Testing, testing, testing. Last-last sudah berjaya. Inilah Islam. Kalau mau, mesti boleh. Saya cakap Islam ini beautiful. Apa yang beautiful? Kita semua orang Islam tunduk pada Allah. Kita dia punya. Hidup mati, makan tidur, semua dia kasih. Orang cakap sama saya, you cari duit, Allah bagi you kah? Saya cakap, Allah bagi saya. You punya hidup pun Allah kasih you. Dia orang cakap, you jangan merapu lah, you tara kerja pun tara duit. Tapi dia orang itu tak tahu Islam. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah bagi saya jadi Muslim sekarang. Saya dapat cari Islam, jumpa Islam, agama yang benar. Saya mau cakap terima kasih pada IFSI, banyak jaga saya, dan Tuan Haji Kamarudin. Dia banyak bimbing saya lah. Dalam perjalanan saya susah sampai sekarang. Terima kasihlah pada umat jemaah IFSI, kepada semua. Kalau dengar ini video, you orang fikirlah, ini akhirat dah. Al-Quran sudah tunjuk 1400 tahun. Al-Quran sudah tunjuk, panggil orang baca. Tapi kalau sekarang semua orang ikut, alhamdulillah, kita orang Islam boleh lagi kuat. Saya sekarang suka dakwah. Saya lagi dakwah, iman lagi kuat bagi saya. Saya suka cakap yang benar punya barang bagi orang faham Islam. Media-media semua tipu banyak. Cakap Islam tak betul. Islam tak betul. Walaupun kita Islam, tak pernah pi ganggu dia orang. Inilah sebanyak. Dunia sudah mau kiamat. Baik-baiklah. Assalamualaikum. Bye-bye. Harap-harap semua boleh main IFSI lah. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you for watching this video. Please like and subscribe to IPSA channel to support our dawah efforts. Jazakallah khair.